sebelum kita mancing saya ingin membuatkan tutorial cara merangkai mata kail tiga ya tiga mata kail atau dua mata kail untuk mancing gila jadi ada teman minta tolong buatkan jadi di sini saya akan membuatkan cara merangkai dua mata kail atau tiga mata kail ya di sini saya menggunakan ketkatembat dan kili-kili dan mata kailnya ini nomor 11 eh nomor nomor 11 ya betul nomor 11 yang agak kecil ya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Ini saya menggunakan senar ya. Senarnya ini saya agak ukuran agak gede ya. Nomor berapa ini? Nah, 18. Jadi nanti kalau bisa ukurannya yang kecil aja ya. Kalau sini untuk contoh aja biar kelihatan. Yang pertama kita memasukkan senar dulu ke katembat ya. Kita masukin senarnya dulu ke katembat. Oke kita udah masuk baru kita ujungnya masukin ke kili-kili nah udah nih masuk kili-kili ya teman-teman ya oke okay, kita langsung ikut saja ini ke tempatnya udah masuk tinggal ikut kili-kili ini kili-kilinya gili harus diikat oke okay kita cara mengikat kili-kilinya kita harus ujungnya tarik nah. satu dua tiga tiga aja nggak usah banyak-banyak Nah, Oke, okay, udah kenceng teman-teman. Kita putus dulu. Ininya paling ujung sininya ya. Oke. Okay, lalu tarik ke tempatnya ini. Nah, sampai ke ujung sini ke ke tempat. Lalu masukin. Nah. biar nggak lepas-lepas ini nah, nah ujung ini masukin ke dalam ke tempat ya kalau ujungnya terlalu gede kayak gini nanti bisa dikecilin pakai tang ya oke teman-teman nah, kita potong segini sekitar dua jengkal ya ini nah. nih jadi yang pertama kita masukin mata kail nomor satu eh mata kail ini nomor 11 kita masukin pertama nah. nih sampai sini Pepetkan aja teman-teman ya nah, Ini cara mengikatnya Dari ujung atas ya Ini sampai Sampai ke atas lagi ini teman-teman Oke okay. Cara mengikatnya begini Kita tarik ujungnya Lalu diikat Sampai Tiga atau empat ikatan Oke, lalu pegang hmm. ujungnya masukin ke lubang ini, tarik. Oke, jadi teman-teman dan yang mata kail nomor 2 sama di sini dan di sini. Coba tes mata kail nomor. Tekan satunya lagi Kita masuk lagi Nah Kita aja Jadi nanti kalau udah diikat Hmm Kalau udah diikat nanti Agak longgar ya Satu Dua Tiga empat, nah, lalu masukin ujungnya. Nah, ini rangkaian mata kail tiga ya, mata kail tiga. Dua, dua rangkaian mata kail. Ini saya akan menambahkan satu lagi. Biar pas tiga mata kail. Nah, masukin lagi. Dari sini kita ikut lagi, teman-teman. Satu, dua, tiga. empat, empat ikatan, lalu masukin lagi di sini, ini bang terakhir mata yang terakhir ya, oke, okay. oke okay, teman-teman, tak -teman, jadi, hmm. kita potong ujungnya, oke, okay, selesai. よいしょ。<noise> Oke teman-teman, ini senjata ya sekalian mau ngetes senjata andalan saya ini warna pink dan ini masih kosong ya. Nah, ini nanti saya mau menggunakan amunisi amunisi mata kail rangkaian mata kail ini. Ini saya di sini saya cuma mau ngetes aja ya ini. Rangkaian mata kail tiga hmm. oh, Apa ya Rangkaian tiga mata kail Satu, dua, tiga Rangkaian tiga mata kail Jadi saya mau ngetes aja Mungkin saya mancingnya pagi ini Gak lama ya Cuman ngetes aja Nanti kalau dapat kita akan coba yang lima, lima rangkaian <laughs> biar nyangkut ikannya. Oke teman-teman mohon dukungannya mudah-mudahan kita tes mata kail rangkaian tiga ini langsung amis. Kita pasang dulu ya. Nah. Kita pasang dulu. Oke jadi tinggal ngelempar ini cuman ngetes aja teman, -teman ya teman-teman jadi saya nggak mancing full satu harian ini paling sebentar aja nggak lama dan saya menggunakan lumut nih ngetes pakai lumut kalau pakai cacing di sini ikannya yang makan itu ikan lohan ikan betok kalau pakai lumut Baru mau ikan nila, neng nilanya, apalagi yang neng jandanya, <laughs> neng janda muda. Hmm. Ini rangkaian tiga mata kail, saya baru pertama kali saya menggunakan ini, rangkaian tiga mata kail, dan dikasih top ini ya, ketempat. Oke. Okay. Jangan lama-lama, kita langsung tes aja. Dan ini lokasinya, teman-teman. No, satu mata kail satu, mata kail dua, mata kail tiga. Jadi mata kailnya itu ketiga berjejer dari atas sampai ke bawah di rangka ya. Jadi nanti lumutnya nyangkut dari atas, dari bawah, ini tengah, terus bawah. Oke, kita lempar. Ini pak heem, Oke okay, teman-teman, kita lempar yang deketan saja. Yang ini depan. Wih, terak! track, uh, baru dilempar langsung ke track teman-teman, yeah. oh baru dilempar, oke, okay. no monsternya, pemanasan, alhamdulillah dirobil alamin, aduh terima kasih dilempar langsung ditarik di sini oke okay. eh eh aja ucul aja ucul terima kasih oke okay. kita mainkan lagi teman-teman saya menggunakan mata kailnya di ini ya berjejer nih pakai tiga mata kail jadi mata kailnya di satu dua tiga jadi kalau yang nggak dapet sini ini kalau nggak ini <tuh> <tuh> nah, mempulik. 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 Ketik. 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 Oke teman-teman nih lumutnya kita lempar lagi di depan. <tuh> mungkin mancingnya cukup sampai di sini saja karena saya cuman ngetes saja enggak lama-lama ya nanti kalau tunggu hari libur hari Minggu lagi baru nanti full satu harian karena ini saya hari hari kerja ya jadi saya putuskan kita selesai mancingnya <guruh> cuman ngetes saja Oke okay. Uh, buat teman-teman saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya Saya terima kasih banyak yang sebesar-besarnya Dan jangan lupa yang belum subscribe belum gabung di channel mancing Pencet tombol subscribe nya dan loncengnya Oke okay? sampai ketemu di video yang akan datang lagi Nanti saya akan rangkai 5 Bila perlu nanti 6 biar panjang <laughs> Jadi lumutnya nanti nyangkut semua dari sini atas ke bawah oke okay? bye, -bye.